kedatangan Komisi 4 yang mendadak ke RSUD Kertosono karena keluhan dan laporan masyarakat terhadap pelayanan kami. Kami apresiasi setinggi-tingginya untuk koreksi kinerja kami sebagai pelayanan masyarakat bidang kesehatan. Demikian kata Dr. Laksamana Pratiknyo kepada Kabar Nganjuk saat disidak Komisi 4 DPRD Nganjuk pada Kamis kemarin. Hadir dalam rombongan sidak tersebut antara lain Karya Sulistyo dari Partai Golongan Karya, Muhammad Imron dari Partai Persatuan Pembangunan, Wiwin Sudilah dari Partai PDI Perjuangan, dan Edi Santoso, Ketua Komisi 4 dari Partai Hanura. Setelah sidak di masing-masing ruang pelayanan klinik, rombongan bertemu Dr. Laksamana Pratiknyo, Direktur RSUD, dan diantar ke ruang tata usaha. Di sana, mereka berdiskusi terkait keterlambatan dokter sampai dengan kekosongan tenaga keuangan. Ruang rogol. Ruang rogol kan dari mulai puskesmas saja, itu bisa didampingi oleh ahlinya, itu tahu beneran. Apalagi di rumah sakit saat ini. Gini loh, Pak Kepala. Mari lah. Keperawatan. Kasih perawatan. Banyak ada Pak Zainal. Seksi tenaga keperawatan. Bukan Pak, seksi tenaga keperawatan. Atasnya seksi tenaga keperawatan itu yang kosong. Oh, gitu ya. Ya. Sama kepala bidang. Dulu siapa, Pak? Pak Budi. Pak Budi, terus Pak Budi naik kabin keuangan, kosong. Dan sekarang kabin keuangan geser lagi ke kabin keperawatan. Sehingga kabin keuangan berangkat sama. Dari hasil diskusi, Komisi 4 mendukung sepenuhnya apa saja yang menjadi kebutuhan RSUD terkait dengan Badan Layanan Usaha Daerah atau BLUD. Hal tersebut disambut positif oleh Dr. Laksamana Pratiknyo, dan kepada Kabar Nganjuk, Direktur RSUD mengatakan keinginannya untuk meningkatkan kedisiplinan kerja di lingkungan RSUD. Dan apabila tetap melanggar, bagi yang ASN akan diserahkan kepada BKD. Jadi nanti yang awal pertama, nanti teman-teman dokter spesialis saya temukan dengan Komisi 4, jadi bisa ada dialog nantinya. Mungkin nanti bisa disampaikan alasannya kok sampai siang kenapa gitu. Kalau andai kata setelah itu mereka masih terlambat lagi, apa yang harus dokter lakukan? Ya, jadi sesuai dengan aturannya nanti akan kita beri semacam peringatan lah buat mereka. ASN juga sama, ada sesuai prosedurnya. Jadi pertama peringatan lisan 1, 2, 3, terus kemudian tulis peringatan tertulis 1, 2, 3. Dan sekarang posisi untuk kabid keuangan kosong, belum diisi. Harapannya dokter? Harapan saya nanti bisa diisi oleh orang-orang yang benar-benar profesional, paling enggak ekonom atau seorang akuntan kayak gitu ya, sehingga memanage keuangan di sini itu bagus karena sesuai dengan kompetensinya, jadi supaya profesional gitu lah. Dari RSUD Kertosono, Kabar Nganjuk melaporkan.